Oke kawan, balik maneh nih ember liar. Kali ini kita akan menanam tanaman singkong. Di depan kita sudah ada batang dari singkong. Karena kita akan menanamnya dengan stek. Dan tanaman singkong ini mudah sekali mengeluarkan akar dan mudah sekali untuk ditanam dengan cara stek. Kita akan menanam beberapa batang dari singkong ini sendiri. Sebelum kita tanam, tidak ada treatment khusus. Karena kita baru saja mencabut batang dari singkong ini sendiri. Seperti yang kawan-kawan lihat, akarnya banyak sekali tumbuh. Walaupun ini bekas dari cabutan kita yang mengeluarkan akar. Tapi tidak kita pakai dan nanti akan kita buang saja yang sudah berakar kayak gini. Walaupun batangnya kecil, akan tetapi kemungkinan untuk hidup sangat besar. Langsung saja kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita potong-potong untuk dijadikan bahan stek dari tanaman singkong ini sendiri. Langsung saja kita bersihkan dari daun-daun lamanya. Bisa kawan-kawan langsung potongin pakai tangan kayak begini atau dibersihkan pakai benda yang tajam agar cepat sekali untuk membersihkannya. Setelah kita bersihkan dari daun-daun lamanya, kita bersihkan semua dari ujung pangkal sampai ujungnya, kita bersihkan. Barulah akan kita lakukan pemotongan yang nantinya akan kita jadikan bibit singkong dari stek. Langsung saja kita lakukan pemotongan. Pemotongannya tidak saat pemotongan tidak terlalu rapi juga tidak mengapa, dan panjang dari steknya pun terserah kawan-kawan mau panjang mau pendek, tergantung keinginan kawan-kawan. Di sini kita melakukan pemotongan ya keinginan kita sajalah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tak mengapa. Dan setelah kita potong-potong, langsung saja kita lakukan penancapan. Dan di sini kita tancapkan di tengah-tengah dari bedengan, karena nantinya akar dari singkong ini sendiri yang membentuk umbi. Setelah kita tancapkan di tengah-tengah bedengan, bisa menjalar kemana-mana. Dan nantinya akan bisa berisi atau bisa membentuk umbi dari tanaman singkong. Di sini kita melakukan penanaman di bekas
tanaman ubi jalar. Bisa kawan-kawan lihat ada beberapa tanaman ubi jalar ini tumbuh dari sisa-sisa dari umbi yang tertinggal saat kita lakukan pemanenan. Kita cukup menancapkan batang dari singkong ini yang ada mata tunasnya menghadap ke atas atau di atas dari bekas daun. Bentar. Yang penting tunasnya berada di atas agar nantinya bisa tumbuh dengan subur. Dan setelah tumbuh dengan subur, nantinya stek dari singkong ini akan menghasilkan umbi yang bagus karena kita menanamnya di tengah-tengah dari bedengan. Dengan harapan akarnya akan menjalar ke samping dan membentuk umbi yang bagus. Kita cukup menancapkan saja stek-stek dari singkong ini sendiri. Tidak ada treatment khusus karena tanaman singkong sangat mudah untuk tumbuh saat dilakukan penanaman. Walaupun tidak di treatment kayak begini, habis kita potong langsung kita lakukan penanaman, ya tidak ada treatment khusus lah. Tetapi nantinya juga akan tumbuh walaupun tidak kita treatment. Setelah kita lakukan penancapan batang-batang dari singkong ini, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan penyiraman. Karena saat ini cuaca sedang panas, jadi nantinya stek dari singkong ini agar lebih cepat untuk tumbuh. Kita lakukan penyiraman cukup di sekitar batang dari singkong ini sendiri, sedikit saja tidak mengapa, agar media tanam atau tanah di sekitar dari steknya lembab dan nantinya akan cepat untuk mengeluarkan akar. Dan setelah kita siram semuanya stek dari singkong ini sendiri, kita biarkan saja. Kita lihat seminggu kemudian apakah memang tumbuh dengan bagus atau tidak. Dan setelah satu minggu kemudian, di sini kita melihat tanaman singkongnya dan ubi jalarnya juga tumbuh dengan subur. Walaupun kita saat menanamnya tidak kita lakukan treatment, tetapi masih tumbuh dengan subur. Ya, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah klik video ini dan menemani kita dari awal sampai akhir saat melakukan penanaman tanaman singkong tanpa treatment pun tumbuh dengan subur. Dan untuk kawan-kawan yang sudah support
dan terus menonton video-video dari kita. Kita ucapkan terima kasih dan semoga kawan-kawan tetap sehat dan semangat dalam budidaya tanaman. Semoga video kali ini dapat menginspirasi kawan-kawan saat melakukan penanaman atau budidaya tanaman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.